Baik, Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Uh, saya sangat bersyukur dan bangga uh, bisa berada dalam acara yang bermartabat ini, Bapak. Selamat siang, Bapak Menteri. Salam dan bahagia untuk Bapak, Ibu Guru hebat semua, serta para hadirin yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Yati Gloria Letelai. Saya adalah guru SMA. Negeri Satu Nekamese Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Um, saya ingin bertanya terkait program Guru Penggerak karena saya juga sekarang sedang mengikuti uh, calon Guru Penggerak Angkatan Ketujuh. Ya, begini Bapak. Um, Program guru penggerak ini sangat luar biasa yaitu menjadikan guru bergerak tergerak bergerak dan menggerakkan. Ya, kemudian pertanyaan saya Bapak, apakah program guru penggerak ini tetap berjalan atau berlanjut jika nanti terjadi pergantian menteri? Terima kasih Bapak. Ini pertanyaan sangat berat juga untuk dijawab. Ya samalah ke kecemasan saya dan kecemasan Bapak Ibu di sini sama kan. Ya kan kita semua cemas kita berlari seperti ini uh, gimana nanti kelanjutannya ya kan setelah 2024 dan lain-lain. Nah, ini merupakan jangan khawatir karena ini juga kecemasan kami bukan hanya Bapak Ibu. Karena ini saya dapat pertanyaan ini dari Sabang sampai Merauke pokoknya saya di semua daerah uh, Sampai ke daerah perbatasan pertanyaannya selalu ini, gimana Pak kalau kita udah terus maju seperti ini gimana caranya Mas Menteri kita memastikan bahwa ini lanjut. Oke, pertama semua kebijakan yang kita buat Bapak Ibu, semua kebijakan yang kita buat selalu di awalnya kita menanyakan diri kita sebagai tim di Kemendik kita selalu menanyakan ini seberapa sulit atau mudah diputar balik sebelum kita meluncurkan suatu inisiatif kita selalu menanyakan ini semudah atau sesulit apa untuk diputar balik jadi setiap inisiatif yang kita lakukan itu selalu kita desain kita buat kita rancang agar sulit diputar balik <tuh> sulit dihilangkan Nah sekarang coba saya saya tanya e, beberapa hal guru kalau misalnya sudah ada 50 sampai 100.000 guru penggerak. Ya, dan mereka sudah menjadi mungkin setengah dari mereka sudah menjadi kepala sekolah dan pengawas. Itu mau di apa mau di apa-apa mau kebijakan berubah pun bagaimana itu bisa berubah? Mereka sudah di dalam posisi-posisi kepemimpinan. Mereka akan mendorong perubahan. Dan kalau kita percaya teori dari perubahan, kalau 20% aja sekolah kita kepala sekolahnya itu adalah guru penggerak Ya saya rasa gerbong besar ini akan secara otomatis berubah dong. Benar nggak? Jadi kalaupun tidak ada guru penggerak baru. Misalnya separah-parahnya. Tidak ada guru penggerak baru. Tapi sudah ada 100 ribu. Komunitas guru penggerak akan berjalan secara otonom. Benar apa tidak? Gak mungkin guru penggerak itu diem aja di tempat. Mereka pasti akan bikin komunitas-komunitas guru penggeraknya sendiri di masing-masing daerah. Dan mulai mendorong programnya sendiri di daerah. Benar gak? Guru penggerak masa nunggu aba-aba dari pusat. Gak bakal kan? Jalan duluan dong, itu namanya guru penggerak. Nah itu mungkin satu. Kedua, ya memang waktu saya jadi menteri ganti kurikulum. Ya saya mengaku ganti menteri ganti kurikulum. Tapi bayangkan kurikulum kita kan belum diubah dari tahun 2013. Ya benar-benar ada berbagai macam keluhan yang saya dapat dari guru-guru mengenai itu. Jadi harus kita perbaiki. Tapi alangkah susahnya bagi kurikulum itu diganti lagi. Itu, menurut saya, akan sangat sulit. Kurikulum merdeka, menurut saya, akan menjadi kurikulum yang relevan untuk jauh ke depan. Kenapa? Karena ini kurikulum yang paling fleksibel, yang pernah ada. Paling fleksibel, benar-benar guru diundang untuk menjadi kokireator dari kurikulum tersebut. Kalau anak-anak semua sudah senang dengan project-based learning, siapa yang berani mengambil hak itu balik dari anak-anak kita? Siapa? Benar nggak? Itu akan sangat sulit untuk menarik. Itu kedua adalah, e, kalau misalnya kurikulumnya sekarang itu memberikan kesempatan guru untuk mundur, dan itu menunjukkan bahwa di sekolah-sekolah, di daerah-daerah 3T, di daerah-daerah terpencil, ternyata mereka bisa mengejar ketertinggalan karena kurikulum merdeka. Siapa yang akan mengambil hak itu kembali e, dari guru-guru? Menurut saya, akan sangat sulit. Siapa yang dengan 1,6 juta guru sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar? Siapa yang akan berani menarik platform itu dari guru-guru? Susah kan? Kalau tiba-tiba saya matikan aplikasi itu besok, protes nggak Bapak Ibu? Protes kan? Nah, nah ini makanya, itu penjelasan saya adalah, iya memang saya juga khawatir dan cemas sama seperti Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir karena tahu kenapa? Ujung-ujungnya keputusan bahwa Program-program ini lanjut, apa tidak? Itu sebenarnya, Bapak Ibu, bukan ada di pemerintahan. Keputusan itu ada di masing-masing hati Bapak Ibu, guru, orang tua, murid, mahasiswa, dan dosen yang sudah menjadi bagian dari gerakan ini. Kalau gerakan ini terus maju, pemerintah tidak akan punya opsi, tapi untuk mendukung. Jadi, kekuasaan itu ada di Bapak Ibu. Jangan pernah lupakan itu. Kalau Bapak Ibu menginginkan ini lanjut, pasti pemerintah akan mendengarkan. Jadi itulah pentingnya kita punya penggerak-penggerak di setiap daerah. Itulah pentingnya kita punya guru-guru yang akan meminta kepada kepala dinasnya, akan meminta kepada menteri berikutnya bahwa Merdeka Belajar harus jalan terus kira-kira itu jawaban saya terima kasih terima kasih. alhamdulillah jadi udah tenang nih bapak ibu setelah 2024. Ya, ya, ya. tetap aja dari semangatnya ibu-ibu bapak ibu guru yang ada di sinilah yang nantinya tentunya akan mempertahankan apa yang sudah kita, uh, Pak Nadim dari pemerintah pusat ya dan semuanya untuk bekerja keras selama ini kita Baik. berikan tepuk tangan sekali lagi terima kasih terima untuk kasih. Ibu Gloria tadi ya. dari Kupang ya Bu terima ya. kasih banyak Ibu suaranya enak sekali kalau nyanyi ini pasti merdu sekali ya Bu ya